sering kemarin cuma kemarin lupa. Ya pokoknya jangan itu. Suasana kesehatan pembicara sidang pleno pembukaan Musrah Barang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 22 Januari 2024 tepat dengan C12 1121 C jaya selalu dan tetap hormat patuh masyarakat bangsa dan negara. C12 1121 C selamat kepada seluruh pengurus dan anggota Aziz Jaya selalu dan tetap hormat patuh masyarakat bangsa dan negara. Karang Taruna Setang. Waalaikumsalam. Bapak Mujiono SPD Hukum, disilakan. Selamat siang, salam sejahtera. Ini beliau baru 3 minggu ya. 3 minggu, minggu pertama langsung kita ajak begadang. Bongkar apa APK sampai pagi jam 4. Kemudian juga mendampingi terkait dengan pemilu. Jadi begadang-begadang. Kemudian juga hadir di tengah kita ini tokoh masyarakat dari Mokabi, kemudian juga Bapak Ibu Lurah dari Gedong, Kalisari, Cijantung, Baru maupun dari Pekayon. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita para kasatpel, para pengurus forum anak, kemudian PKK, hadir juga para kepala unit, ada dari puskesmas, kemudian juga dari UP3D, kemudian juga ada dari UP11, RT12, RT1, RW1, karena tebing kali yang sudah tergerus air, sehingga takut menjadi longsor dan dapat membahayakan rumah warga dan jalan umum. Dan permohonan penerapan kali gosek jangan dilaksanakan pada belum insyaallah ya. Kemudian juga yang kedua masih di Jantung, Jalan Lebak Parah RT5 RW4 RW5, Jalan Lebak Empang juga ada di RT2 RT3 RW5 Kelurahan Cijantung. Kemudian ke Kelurahan Baru ini ada juga terkait dengan turap 3 kali saluran air longsor sudah sampai mepet tembok SDN 0, permohonan di turap
ini di Jalan Pembina Pembina 3 RT 8 RW 1 Kelurahan. Nah, akibat kalau hujan itu kenceng dan agak lama. Nah, permasalahan itu adalah berupa pelayanan. Jadi yang pertama adalah dari PTSP. Ini peringkat unit pelayanan terbaik se-provinsi DKI Jakarta. Jadi triwulan keempat tahun 2023. Jadi pengumumannya kemarin ketika bulan Januari. Kemudian yang kedua adalah peringkat pertama Master Quick Respon tahun 2023, yakni dari Kasatpol Sudin Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, Rosit Mas Agung. Iya, jadi sebuah pengakuan. Jadi sebuah pengakuan, kemudian juga Kepala Satuan Pelaksana Terbaik tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ini Bina Marga juga. Ya, tepatan buat keluarga. Ya, jadi ini pengakuan dari luar, bukan pengakuan dari camat ataupun yang lain, tetapi justru dari luar. Kemudian masuk kategori Prokin tingkat nasional untuk Sudin Lingkungan Hidup. Ya, ini kemudian